Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya. Welcome to my channel Giga Sinergi Motor. Kali ini konsumen saya mengeluhkan unit mobil Xenia tahun 2015. Check engine-nya menyala ketika mesin sudah hidup. Ya. Kita lihat ya di sini. Untuk kondisi yang normal, ini lampu check engine atau MIL, malfunction indicator light, ya. Ini ketika mesin dihidupkan atau sudah di starter, maka dia akan mati, ya. Kalau nanti ketika di starter atau dihidupkan mesin kondisinya tetap menyala, berarti ada hal yang tidak normal pada sistem kerja kelistrikan mobil ini, terutama yang berkaitan dengan sensor-sensornya. Salah satu fungsi dari lampu check engine ini ya, ketika dia menyala terus, adalah menginformasikan kepada pengemudi ya, bahwa ada sistem yang tidak normal atau tidak beres. Bisa juga dari sistem sensor-sensornya ataupun aktuatornya, dan bisa juga dari ECU-nya itu sendiri ya. Baik, mari kita coba hidupkan mobil ini ya. Dan untuk menelusuri dan mengetahui kira-kira apa yang menyebabkan dari lampu check engine ini hidup atau nyala. Teman-teman bisa lihat ya. Ini setelah dihidupkan. Untuk kondisi yang normal, lampu check engine ini atau MIL ini ketika dihidupkan mesin, dia seharusnya mati ya. Tidak boleh nyala. Dan ini sebaliknya. Itu menandakan bahwa ada sistem yang tidak normal pada mobil ini ya. Coba nanti kita telusuri dengan cara menyeken atau mendiagnosa ya. Kita coba dengan alat scan ini ya. Ansel nih, Ansel FX2000, apakah dia tembus untuk men-scan mobil Xenia tahun 2015 ini. Baik teman-teman, ini alat scanner Ansel FX2000 ya. Kita coba pasang ke terminal DTC ya, Xenia 2015, apakah ini tembus scannernya untuk mengetahui apa sebab dari lampu MIL atau check engine-nya menyala. Kita colokkan dulu ya ke soket DTC-nya. Ya. Ya. Kita tunggu loading-nya nih. Apakah tembus scanner Ansel FX2000 untuk mendiagnosa unit Xenia 2015. Sepertinya nggak tembus teman-teman ya. Ini fail semua nih. Ya. Tampilannya file semuanya nggak bisa tembus ya. Ini scanner Ansel FX2000 memang diformulasikan untuk mobil-mobil produk build up ya Jepang. Iya, tapi Jepang yang produksi, yang dari Jepangnya itu sendiri ya. Kalau untuk Indonesia kayak Toyota misalnya, Avanza, Xenia, Terios, Rush, scanner ini kurang support ya. Oke lah kalau begitu, sebaiknya kita sekarang akan coba dengan diagnosa secara manual ya. Kita cabut lagi ya. Baik teman-teman, untuk
menyekan secara manual ya. Kita cari dulu nih TLC ya, data link konektor ya. Kita hubungkan atau koneksikan terminal nomor 4 dan nomor 12. Cara menghitungnya adalah nih, dari sebelah kiri ke kanan 1 2 3 4 ya. 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Antara 4 sama 12 ya. Yang perlu diperhatikan buat teman-teman ya, ketika mengkoneksikan atau mencolok nih terminal DLC ya, antara nomor 4 sama nomor 12, jangan sampai tertukar ya. Ya, jangan sampai tertukar ya. Misalnya kalau tertukar, ini berisiko ya terhadap ECU-nya nanti ya. Bisa jadi terjadi konsleting ya. Makanya jangan sampai tertukar ya ketika mengkoneksikan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Antara 4 sama 12. Baik, setelah ini kita koneksikan ya. Lalu kita kontak mesinnya. Sekarang kita kontak. Terus kita lihat kedipan hitungan check engine-nya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi untuk mengetahui arti dari kode kedipan check engine 74, caranya adalah kita dengan membuka Google ya. Di Google nanti akan diketahui ya apa maksud atau indikasi dari kode kedipan check engine. Kita buka Google. Ya, kita ketik ini ya, kode kedipan engine 74. Ya, di sini sudah ada tampilannya ya. Tuh. Ini dia nih. Kode kedipan engine 74 ya. Ini keterangannya di sini adalah malfungsi pada sirkuit OCV ya. OCV itu oil control valve ya. Oil control valve ya. Kita nanti lihat di bagian mesinnya. Baik, teman-teman YouTube semuanya ya. Inilah alatnya ya. Ini OCV ya. Oil control valve ya. Nanti kita akan ganti ya. Ini kemungkinan sudah rusak. Jadi nanti kita akan ganti ya. Kita sekarang lepas dulu ya. Baut 10. Cabut. Ya, ini dia penampakannya. Dan inilah part OCV yang baru ya, oil control valve yang baru ya. Ini kalau di dusnya tertulis sensor VVTI ya, variable valve timing intelligent ya. Ini saya beli sekitar harganya 400.000 ya. Nanti kita pasang ya, terus kita lihat hasilnya apakah lampu check engine-nya mati dan bekerja normal kembali. Oh ya teman-teman ya, selama kita memasang ini nanti ya, kita lepas juga terminal kepala mains. Terminal mains aki kita lepas ya. Fungsinya untuk mereset atau menghapus data nanti ya, data memori ECU-nya ya. Biar nanti mati lagi dan normal lagi kerjanya.
Baik, sekarang kita pasang OCV ya, yang baru ya. Ini buat 10-nya. Oke, setelah OCV-nya terpasang ya, jangan lupa nih aki yang tadi kita lepas terminal minnya kita pasang lagi. Kita pasang lagi, kencangkan juga nih baut umurnya. Terus ini tadi kabel jumper connect ya, atau colokan yang di DLC ya, data link konektor, kita cabut juga ya sebelum dihidupkan mesinnya. Nih, kita cabut ya, terus kita hidupkan mesinnya. Ya, kita lihat ya bagaimana hasilnya. Kita kontak dulu, terus kita starter. Ya, alhamdulillah berhasil ya. Dengan scan manual tadi, ternyata kita bisa mendiagnosa check engine yang nyala ya, dan mengetahui komponen yang rusak, yaitu OCV ya, oli control valve ya. Mudah-mudahan ya video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jangan merasa sulit kalau kita tidak punya alat scanner ya. Kita masih bisa scan secara manual ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.